Nanti masyarakat dengan berlibur ke objek wisata air. Salah satunya wisata air terjun Pintu Langit yang berada di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, ini pun tengah ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata alam air terjun Pintu Langit yang terletak di Dusun Tanjung Keling, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam ini sudah ramai dengan pengunjung. Wisatawan yang ingin berkunjung ke sini harus meninggalkan kendaraan di pinggir jalan. Kemudian para pengunjung berjalan kaki menuruni jalur terjal selama 10 menit. Air terjun yang memiliki debit air yang besar serta memiliki ketinggian sekitar 50 meter ini ramai dikunjungi oleh warga yang datang dari berbagai wilayah. Kalau baru mandi tadi, oh gitu, baru mandi tadi dingin, tapi sekarang udah biasa, udah segar ya. Tentunya, berlibur menikmati air terjun juga bisa diabadikan dengan berfoto bersama. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Irwansyah, TV One mengabarkan.